selamat malam. Muka kumal. Stop. Suwe. Ternyata hari ini, malam ini tanggal 16 Desember itu ada balapan drag race di Peak. Gue baru tahu di Peak itu ada balapan drag race, karena memang di Peak itu satu jalannya gede banget, panjang, lurus, tepi gitu. Jadi dibikin lah katanya balapan drag race seperti itu. Dan ini memang dikung sama developer aja sih. Acaranya itu dari pagi tadi jam 8 sampai jam 12 malam nanti, dan kita ini kebagian di jam 9 pas di final FFA. Karena pagi tadi kita masih kerja dulu di kantor, malam kita mau berangkat gitu. Kita lagi nunggu si Ngkoh, Ngkoh Hans, dan yang lainnya sama supir buat berangkat ke sana. Oke, buatin terus ya. Dari Kebun Jeruk ke Bekasi. Wah, anjir. Mandi keringat. Ya itu Grand Max dulu tuh gak ada AC-nya. Itu mah memang mobil-mobil apa namanya itu, mobil barang. Mobil ngangkut pasir. Ini kan sebenarnya bukan mobil barang, mobil biasa. Hah? Jam 8. Kenapa? Ini udah jam 8. Gua ikut. Mana si? Gua mau ikut, tapi belum mandi gua. Ya mandi cepat, buruan mandi. Tunggu ya. Bilang sama bos dulu. Gua udah bilang sama bos, boleh. Ya udah cepat buruan. Gua jam 9 sudah tek ke sana. Enak ya kalau malam minggu kayak gini, bukannya libur, kerjaan pada happy, mobil banyak, parkir doang ini mah. Kalau ada yang kerja lah, ini mobil-mobil kita kerja semua. Jaman. Awal tadi pengen cepat, anak-anak pada apa namanya makan lah mandi lah. Tendang. Cepat bos jemputnya. Bos itu dendang, sacet gara-gara Yoshi ikut-ikut, gue tungguin, tau-tau ininya gak ikut, bangsat toxic kok ya, stabil banget di kamera saaat, gue pegang gini doang. Ah lemah nih, lemah 20 km per jam, aduh sudah, dari gelap bang. Akhirnya nyampe juga di sirkuit drag race. Muka ada kumal, debu segala macam, dan ternyata di Siloso-nya tuh bandar. Baru pertama kali gue disini. Mana tim kita nih? Ada M-Force. Tapi nggak ada toilet. Ini yang mobil pernah gue sering lihat nih di Sentul juga. Oke cok. Gue lagi nyari si bos ya. Kebanyakan mobil-mobil sini yang main di Sentul juga sih.
Jadi terus maju lagi di belakangnya. Berapa yang dikenal lah. Kita nyari si Kwans dulu. Sampai jam 12 malam nih, cuy. Oh, ada diesel party, ini dia. Baju baru. Merek. Red edition. Awas lu masuk lubang lu. Hati. Main ya. Main. Nah. Oh, sos.
setengah. Pokoknya harus 6. 6 beli es teh. Hotel Panian. Dikerjain sama APG, kemudian belum banyak kendaraan sih di sini, jadi trek lurus dari sono sampai ke sono tuh trek lurus semua tuh, jadi enak banget kalau dipakai buat truk race seperti itu. Jadi ini bisa jadi pilihan baru buat bikin acara truk race lagi selain di Sentul. Selain di Sentul di mana lagi sih? Ada yang tahu kalau apa komen ya kalau ada yang tahu. Halo bang, jangan sampai terputus. Sebenarnya cuma satu yang mau gue cari di sini. Toilet. Susah mau nyari sih. Mau sono numpang enggak ada orangnya karena belum jual. Ini orang-orang sih nan buang air dari siang kayaknya. Buang air mana gitu ya. Gila tuh. Ini banyak banget. Buka gue udah kenceng lagi. Bentar lagi mulai kelas Eva ya, 402 meter. Ini masih ngabisin 201 dulu, ngabisin dulu, main. Kita di waktunya di jatah ya. Nanti kalau misalnya waktunya sudah selesai, berarti 201 sudah selesai, habis itu baru masuk ke 402 seperti itu. Ini berarti sekarang masuk ke kelas Monster Diesel. Jadi tadi si Tua Julius bawa 3 mobil, yang pertama itu adalah Tifu. Itu off, ya, main hari Hilux, tadi main 201. Ini sekarang di vlog di FFA sama di Monster Diesel. Duit pasti ada lagi. Ini aja udah lobet. Lagi.
kita dorong mobil. Dorong mobil siapa? Dorong lagi gak? Oh belum. Dorong lagi. Jadi tadi barusan kita bilang trading.
Astag loh, itu udah 1 jam loh. Dari situ semua mbak terus ya? Sini enggak? Astag, pada masuk kalau sini. Situ, sini masuk karena... Ya iyalah, ngaret banget lah. Kan di situ juga batasnya jam 12 selesai. Iya. Mau gimana lagi?